Halo para Waduers, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, Wadu Gambar akan menceritakan kisah tentang sembako sampah yang diberikan kepada para waria oleh seorang YouTuber yang cukup memiliki banyak subscribers. Baik, kita mulai. Ferdian Paleka merupakan seorang YouTuber yang banyak mendapatkan hujatan dari netizen karena konten-kontennya yang dianggap merendahkan sesama manusia. Di channelnya itu memang banyak sekali membahas tentang prank atau mengerjai seseorang. Nama channelnya sama dengan namanya sendiri, yaitu Ferdian Paleka. Dengan subscriber hampir 100.000, dia juga memiliki channel lain dengan nama Paleka Present dengan subscriber 154.000. Tapi di channel tersebut, di Paleka Present, sudah tidak ada videonya lagi. Jadi channelnya itu kini sudah kosong. Baiklah, Wadu Gambar di sini akan menceritakan videonya itu yang ngeprank atau mengerjai waria dengan menggunakan sumbangan berbentuk sembako ya. Video ini sendiri sudah dihapus ya dari channelnya. Kronologi kisah tersebut diawali dengan video prank yang berjudul Prank Kasih Makanan ke Banci CBL. Di video tersebut, Ferdian Paleka dan teman-temannya memberi semacam bingkisan berbentuk kardus menggunakan kardus mie instan dengan bentuk yang seperti sembako ya, menggunakan kardus mie instan, bisa sarimi ataupun indomie. Namun di dalamnya bukanlah sembako yang sebenarnya, bukan beras, bukan minyak goreng, bukan gula dan lain sebagainya itu. Namun isinya itu, isi sumbangannya itu di dalam kardus bukanlah sembako yang benar-benar sembako, melainkan adalah makanan busuk dan sampah-sampah dan juga batu bata yang dipungutnya dari pinggiran jalan dan tempat-tempat sampah. Setelah persiapan selesai dalam menyiapkan sembako palsu tersebut, mereka kemudian berkeliling di area CBL untuk membagikannya ke waria-waria yang pada saat itu masih mangkal. Jadi kejadiannya itu adalah setelah tengah malam atau sekitar jam 1 atau 2. Tapi ternyata tidak cuma waria-waria saja yang diberi oleh Ferdian Paleka yang diberi sembako palsu. Ada juga anak-anak yang diberi sembako ketika sembakonya atau sembako palsunya itu tinggal satu kardus. Jadi yang tersisa itu diberikan kepada anak-anak. Dan anehnya di sini, jam-jam dini hari seperti itu kok anak-anak masih keluyuran ya. Dan anak-anak itu pun akhirnya mengetahui isinya adalah sembako palsu. Ferdian dan teman-temannya itu sempat sok-sokan bilang bahwa waria-waria tersebut bandel, masih keluyuran di saat PSBB. Padahal dia dan teman-temannya sendiri jelas salah juga. Sudah tahu diminta untuk stay at home, tapi masih saja keluyuran dan tidak ada yang memakai masker. Dalam berkendara pun seharusnya penumpang duduk di bagian belakang, tetapi dia duduk di samping sopir.
dan di belakang masih ada dua temannya lagi. Video pranknya sudah banyak membuat orang menghujat dirinya, membuat banyak orang sakit hati dan mengecam apa yang dilakukannya. Dan akhirnya, Ferdian Paleka sempat membuat permintaan maaf melalui IG story, melalui Instagram. Namun di ujung permintaan maaf itu, dia justru malah bilang bahwa apa yang dilakukannya adalah bohong. Jadi permintaan maafnya yang ia sampaikan itu bohong-bohongan. Tentunya hal tersebut membuat kesal banyak orang dan justru membuat orang semakin menghujat dia. Karena tingkahnya yang sedemikian membuat banyak orang sakit hati ya. Ferdian akhirnya dilaporkan kepada pihak berwajib oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan karena ulahnya tersebut. Ia terjerat undang-undang ITE dan dia sempat menjadi buron. Di awal-awal, salah satu teman Ferdian menyerahkan diri terlebih dahulu. Ia bernama Tubagus Fahdinar. Polisi kemudian mendapatkan informasi bahwasanya Ferdian Paleka tersebut sedang berada di Bogor, Jawa Barat. Ferdian Paleka dan Aidil temannya akhirnya ditangkap di tol Tangerang Merak sehabis pulang dari Lampung, karena sebelumnya Ferdian Paleka dan temannya ini sempat buron dan mereka bersembunyi di daerah Lampung. Ia juga dibantu dalam pelariannya tersebut, ia dibantu oleh ayahnya dan juga pamannya yang saling bantu membantu untuk meloloskan dia supaya terhindar dari pemeriksaan polisi. Namun karena informasi yang didapatkan polisi dari temannya yang menyerah di awal-awal, menyerahkan diri, yang bernama Tubagus Fahdinar itu, dari Tubagus Fahdinar inilah polisi mendapatkan informasi keberadaan dari Ferdian Paleka. Dan kemudian akhirnya ia pun ditangkap di tol Tangerang Merak. Demikianlah pelarian Ferdian Paleka berakhir di dalam jeruji besi di kantor polisi di penjara ya. Ya, demikianlah cerita kisah tentang Ferdian Paleka, YouTuber pemberi sembako palsu kepada para waria. Ini merupakan perbuatan yang jelek ya, apalagi menggunakan sumbangan sebagai alat pranknya. Karena sumbangan sendiri itu sudah baik ya, tapi diisi dengan hal-hal yang buruk. Ini membuat dia menjadi caci makian banyak orang. Terlebih ya melakukannya di bulan yang suci ini, bulan Ramadan ya. Jangan ditiru, semoga tidak ada YouTuber-YouTuber lain ataupun siapapun melakukan prank-prank dengan cara yang tidak baik ya. Baiklah, terima kasih karena teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan komen, like juga supaya video-video kami bermanfaat, supaya kami membuat video-video yang lainnya yang bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam waduers.